Penata rambut 6 tahun ini masih populer di Cina. Mencari model rambut terbaru? Poni atau tanpa poni? Dikeriting mungkin. Nah, pergilah ke kota Suining di Sichuan dan mampir untuk melihat stylist cilik Jiang Hongqi. Oh iya, dia juga baru berusia 6 tahun. Menurut Niao Pai, orang tua Jiang menjalankan usaha salon rambut. Pada usianya yang ke-4 tahun, mereka mulai membawanya ke salon bersama mereka. Di sana, ia akan menyaksikan orang tuanya mencuci, memotong, dan mengeringkan rambut pelanggan. Sepertinya rambut tidak jatuh jauh dari kepala, karena pria kecil ini segera menyadari bahwa ia memiliki bakat untuk menata rambut. Ia mulai mencuci dan mengeringkan rambut orang-orang, tetapi sejak itu ia beralih ke memotong dan menata rambut. Anak 6 tahun ini juga bisa memotong dan menata rambutnya sendiri. Jiang juga bisa melayani 1 atau 2 panggilan ke rumah bagi mereka yang mencari pekerjaan cepat. Keahlian guntingnya yang apik telah membuatnya menjadi sensasi online di Cina dengan lebih dari 1 juta pengikut di aplikasi video Cina, Kuaishou.